Cara cepat mengatasi media offline error di Adobe Premiere. Dalam dunia editing, pasti kita akan melupakan salah satu peraturan seperti file hilang dan file yang rusak. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi media offline error di Adobe Premiere. Langkah pertama, buka file project kalian dan lihat file yang bergambar tanda tanya. Setelah ketemu, klik kanan pada file tersebut, lalu pilih link media. Langkah kedua, setelah itu akan muncul form seperti gambar di bawah ini. Klik loket. Kita akan memetakan ulang path atau tempat file tersebut berada. Setelah teman-teman mengklik loket, akan muncul gambar seperti ini. Carilah file tersebut terakhir kalian pindahkan di mana. Dan tempatnya di mana, kalian bisa gunakan tombol search. Jika sudah, klik OK. Langkah ketiga, cek kembali apakah sudah kembali seperti normal atau belum, dan ini akan memakan banyak waktu. Dan ini bukan kesalahan dari software tersebut, melainkan kelalaian dari diri kita untuk menempatkan file. Tips agar tidak terjadi media offline, tempatkan file yang benar. Pastikan terlebih dahulu bahwa file kalian memang benar di folder itu. Selamat mencoba.